Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pertemuan ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa menempuh jalan, yaltamisu fi ilman, di jalan tersebut dia mencari ilmu, sahalallahu, Allah mudahkan lahu, baginya, bihi, dengan sebab dia mencari ilmu tersebut, tariqan, jalan ilal jannati, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, agar Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, selalu menyayangi kita, selalu memberikan pertolongan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan supaya Allah menjadikan kita dengan bermajelis taklim ini mimman, termasuk orang idza utiya, ketika kita diberi syakara, kita termasuk orang yang bersyukur. Wa idza tulia, dan apabila kita itu diuji, ya syak apa sabar, kita termasuk orang yang bersabar. Wa idza aznaba, dan ketika kita itu berbuat dosa, istighfar, kita termasuk orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu tidak akan mungkin luput dari ketiga keadaan tersebut nih. Yakni apabila kita itu tidak mendapatkan nikmat dari Allah, berarti kita mendapatkan bala, yakni ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ono ujian nikmat, ono ujian bala. Terus ono keadaan kita yang ketiga itu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak bisa mensikapi keadaan ini, maka kita itu tidak akan bisa bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Namun ketika kita benar menghadapi, benar di dalam menghadapi tiga keadaan tersebut, maka itulah termasuk kunci-kunci kebahagiaan kita, baik bahagia hidup di dunia maupun nanti sampai ke akhirat kelak. Yakni yang pertama, idza utiya syakaro. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus bersyukur. Dengan bersyukur tersebut kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan syukur tersebut nikmatnya ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, la in syakartum, jika kamu benar-benar bersyukur, nek wis benar-benar bersyukur iku wis dari dalam hati, dan juga di dalam hati juga diucapkan, diucapkan juga dipraktekkan anggota
badan. Jadi benar-benar bersyukur la in syakartum. Moga mukur lambene tok muni alhamdulillah atine ngeluh. Diketokno ngene wong tok piye kadane alhamdulillah padahal atine ngeluh. Rumangsa kurang, rumangsa apa iku gak termasuk bersyukur, hakikate bersyukur. Mulane ning nggone Al-Qur'an dikei taukid nggih penguat la in syakartum la azidannakum. Jika kamu itu benar-benar bersyukur, maka sungguh benar-benar juga tak tambah jare Allah ditambah nikmate. Ketika kita mau bersyukur la in syakartum la azidannakum ditambah. Ya berupa kenikmatan baik ditambah di dunia maupun di akhirat nanti dengan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih Tuhan wa la in kafartum in adzabil syadid nek kufur, yakni mengkufuri nikmat Allah berarti nikmat itu dipakai untuk sesuatu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih ketika kita mendapatkan nikmat ternyata nikmat tadi tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kategori tidak bersyukur. Nek gak bersyukur urus-urusane wala in kafartum inna adzabil syadid sungguh adab Allah sangat berat sangat dahsyat. Ya iku apa adabe di antaranya dicabut nikmat nanti nikmatnya dicabut nggih. Maune misalnya dikai harta yang banyak ternyata tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, harta tadi bisa jadi nanti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lha engko nek wis miskin gak duwe harta lagi kelengak-kelengak lagi muni cara sugih aku gelem sedekah padahal pas sugih gak gelem sedekah. Ya termasuk azabnya gak bersyukur ya besok diazab ning gone akhirat diantarane. Mulane inna adzabil syadid. Mulane kita harus selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang kedua idzab tuliya sabaro. Wa idzab tuliya sabaro ketika kita diuji itu kita harus bersabar. Ya bersabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala karena ujian berupa bala nggih bala iku nek kanggone wong sing beriman iku kanggo nebus dosa. Kanggo nebus dosa mbah bala iku nek kanggone wong sing beriman kanggo nebus dosa ningkatno derajat. Jadi ketika kita mempunyai dosa yang banyak Allah karena cinta dan sayang kepada kita nggih justru dengan bala itu Allah sayang kepada kita. Jadi ketika kita mempunyai dosa yang banyak ya karena Allah cinta dan sayang kepada kita kemudian Allah menimpakan bala untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Untuk mengampuni dosa-dosa tersebut. Nah, nek wis diampuni, engko dinaikno derajate di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ana kalane bala iku nek kanggo wong mukmin niku bukan azab nek kanggo wong mukmin, dia itu bersifat tadi penebus dosa. Namun nanti nek kanggone wong kafir utawa wong kafir utawa wong sing munafik utawa wong-wong sing apa fasik banget fasike iku berubah menjadi azab. Ya azab. Yakne apa? Azab yang didahulukan di dunia sebelum di akhirat jenenge azab cilik nggih. Dadi nek ana balak ditimpakno ning donya ning gone wong sing dimurkai Allah iku jenenge azab cilik. Dadi cirine apa? Cirine dhekne nek dikek azab ning donya, engko nek akhirat azab luwih gedhe dhek ya iso nampa. Mega apa? Cirine ngene. Nggih cirine apakah iku azab nggih hakikate apakah balak iku azab utawa apa mau ujian kanggo nebus dosa kanggo ningkatno derajat cirine gampang cirine ketika sampeyan kena musibah nggih kita semua misalnya kena musibah ndak ternyata dengan musibah tersebut kita menjadi semakin ingat kepada Allah terus beristighfar semakin ingat terhadap kesalahan-kesalahan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, iku tandane berarti ujian berupa bala iku mang termasuk kanggo nebus dosa, Pak. Iku cirine. Dadi nek awake dhewe kena bala kok malah tambah perek ning gone Allah, kena bala malah tambah eling ning gone Allah, maune usahane melejit. Wes duwite akeh bar kowe kena bala bangkrut, dadak dengan bangkrut tadi kita semakin kenal Allah, semakin tahu itu sunnah itu bid'ah misale, tahu itu tauhid malah ngerti. Nggih, moga kaya kanca kita sing genane teko iku terus maune dhek usahane dhuwur bar kowe bangkrut, bar bangkrut ndelok-ndelok YouTube, nemok kajian-kajian sunnah, ya toh. Terus akhirnya kenal sunnah terus gelem ngaji sunnah. Iku termasuk nebus dosa, Pak. Kanggo ningkatno derajat balak sing sifate nebus dosa kanggo ningkatno derajat. Terus dia introspeksi diri jarine mungkin iki akibat riba sing gebien tak lakoni nyilak-nyilek duit bank kanggo usaha malah ngono. Berarti dengan balak tersebut nggih, berarti dia semakin dekat dengan Allah ini menunjukkan bahwa balak ini berupa ujian dari Allah sing ning kono kanggo nebus dosa ambek ningkatno derajat. Tapi suwalike nggih.
seumpama kena bala, bareng kena bala malah tambah aduh saka ngene Allah Subhanahu wa taala iku nunjukno nek bala mau berupa azab. Awak dhewe iso mriksa atine dhewe-dhewe, kadane dhewe-dhewe ndadak kena bala malah tambah aduh saka ngene Allah, misalnya kaya wong-wong awam kadang sing kena bala malah misuh-misuh. Ya kena bala malah tambah jero berbuat maksiate. Misalnya usaha dhuwur terus bangkrut malah tambah akeh utange seriba misalnya. Malah golek bank titil murak-marik ngono misale. Iku sungguh malah berbahaya. Iku nunjukno nek dhek ora semakin dekat dengan Allah malah semakin jauh. Jadi iku berupa azab. Lan ngene iku kudu dieling-eling nek kita tertimpa bala ternyata malah semakin jauh. Tertimpa bala kok semakin jauh nanggege istighfar, eling bahwa itu azab dari Allah. Jangan sampai ini berlanjut sehingga sampai azab besar yang ada di akhirat. Kita segera beristighfar, pemohon duwe kanca yo maune ketok soleh, gelem ibadah, bareng bangkrut kena bala atau kena loro nemen misale. Ndak malah tambah adoh karo Allah, loro. Loro iku dune kan penyakit kan anu Pak, apa iku ujian kok ngene Allah nggih. Nek wonge iku apik mang nek tandane iku nebus dosa ben ning katon derajat mesti dia tambah eling ning gone Allah, tambah zikir, tambah khusyuk ibadah ning gone Allah Subhanahu wa taala. Ndak kena loro malah tambah mlengkre, malah tambah gak bersyukur, malah tambah nyalahno wong liya, nyalahno liyane. Iku eling-eling kudune nang gage istighfar iku tanda-tanda nek iku azab. Saurunge azab tok akhirat, saurunge meninggal mumpung masih ada kesempatan nang gage istighfar, nang gage bertaubat. Mengko apa kadang wong iku ya sregep salat, sregep apa, ketika lara malah gak salat. Padahal salat iku kan semampunya, mampune ngadeg-ngadeg, mampune lungguh-lungguh, mampune buk-buk kan wonten nggih. Tapi ternyata ndak ada wong sing maune sregep salat bareng kena lara nemen malah gak salat. Ditakoki pas ning nggone buk ning bayang bar salat ta urung, gak tau salat ternyata. Lha iku hati-hati iku termasuk jangan-jangan itu nanti azab yang didahulukan di dunia sebelum di akhirat nang gage kon istighfar nang gage dikongkon salat. Maka apa sholiko iman fa ilam yastati fa qaidan fa ilam yastati fa ala jambik nggih. Dadi salat ambek ngadeg nek gak mampu ambek lungguh nek gak mampu ambek berbaring ambek apa wae keadaane nek iso miring-miring nek gak iso miring melumah. Pokoknya bagaimanapun keadaannya asal isih akal isih sehat iki kita wajib salat. Nggih. Kudu ditengeri niki wae nggih nek sampean kula iki entuk musibah nggih. Nek musibah mau malah tambah barek Allah malah eling Allah iku nandakno munggahno derajat apa mang ambekan nebus dosa nggih. Tapi nek tambah lali, tambah adoh, maune maksiat malah tambah maksiate, iku nandakno iku adab. Nang gage istighfar aja ngantek tok akhirat nggih. Terus ana kono wa idza aznaba istighfaro, ketika kita itu berbuat dosa, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga keadaan inilah yang luar biasa nantinya. Ketika kita dapat nikmat kita bersyukur, ketika kita diuji Allah diberi bala kita bersabar, ketika kita apa itu berbuat dosa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk sifatnya orang yang bertakwa kemarin nggih. Walladzina kayak kemarin ya alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dhurri satruse kae sampai akhir kae termasuk orang-orang yang di situ apabila dia berbuat dosa maka dia ingat Allah kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ciri ini wong-wong yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan bisa menghadapi tiga keadaan ini dengan baik sehingga kita bisa bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Saniki tasih apa iku tasih bab fastabiqul khairat nggih. Cepet-cepet nglakoni kebaikan nggih. Cepat-cepat ngelakoni kebaikan ya. Bersegera di dalam melakukan kebaikan ya. Fastabiqul khairat ya. Saniki hadis ingkang nomor 6 saking bab fastabiqul khairat ya. Berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. As-sadisu utawi hadis kang nomor 6 iku Ani Zubair ibn Adiin den riwayatake saking Zubair bin Adi. Kala ngendika sinten Zubair bin Adi. Ataena teko sapa ingsun Anas bin Malik ing Anas bin Malik. Nggih gampangane aku teko ning gone Anas bin Malik yakni sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini hidup sampai tahun 90 Hijriah. Beliau termasuk umurnya panjang.
mempunyai anak banyak juga ya. Anas bin Malik termasuk sahabat Rasulullah SAW yang banyak meriwayatkan hadis. Fasyakauna mongko madul sapa ingsun ilahi maring Anas bin Malik. Ma ing perkara atau kejadian nggih. Ma ing kejadian ngoten nggih kenging. Nek wong gebian yang ngarteni anger ma ing barang atau ing perkara, maksudnya ya kejadian ning kene. Ma ing kejadian nalko kang tinemu sapa ingsun ing ma. Ya saya itu nggih. Aku terose sinten mau? Zubair bin Adi nggih. Lapor ning gone Anas bin Malik, aku nggih. Madul ning gone Anas bin Malik yakni sahabat Rasulullah SAW tentang kejadian yang menimpaku. Minal Hajjaji saking kedoliman pemimpin nggih Al-Hajjaj. Nggih, Al-Hajjaj termasuk Al-Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi. Beliau ini termasuk salah satu pemimpin dari Bani Umayyah. Beliau ini termasuk pemimpin diktator, pemimpin sing dolim, pemimpin sing mendolimi rakyate. Iku Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu termasuk pemimpin contoh di antara pemimpin yang mendolimi rakyate. Iku Al-Hajjaj. Sampai beliau ini menumpahkan darah juga. Saking dolime pemimpin Indonesia ra ono ya sing ngate ngono. Mungkin ono tapi tersembunyi gak nyoto. Iki nyoto. Mungkin ono tersembunyi misalnya kasus-kasus sing gak ketara mungkin ya. Tersembunyi saya disembunyikan dari media. Mungkin ono tapi gak ngerti kan. Ini saya samar Indonesia urung separah Al-Hajjaj lah gampangane. Nggih. Indonesia pemimpinane saya api-api lah. Al-Hajjaj. Timbangane Stalin. Ya, jadi Al-Hajjaj niku beliau ini Al-Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi niku termasuk pernah menumpahkan darah dan beliau ini pernah mengepung Ka'bah, mengepung Mekah nggih. Mekah pernah dikepung dalam rangka menyerang sahabat Nabi Zubair nggih, Abdullah bin Zubair kalau enggak salah. Pada saat itu, jadi pernah melempari Ka'bah dengan tombak hingga bangunan Ka'bah pun rusak. Jadi saking dolime, oga main-main nih dolime. Dan ini dilaporkan dan inilah manhaj ahlus sunnah wal jamaah nantinya seperti ini. Terus piye neng ngadepi pemimpin sing dolim nganti kaya ngono iki. Piye neng ngadepi faqala mongko matur sinten Anas bin Malik. Ya wis pemimpin wis dolime kaya ngono, tapi saya Islam masalahe. Masalahe iki saya Islam. Jadi Anas bin Malik nggih, isbiru sabaro sapa sira kabeh. Fa innahu mongko sak temene kelakuan niku layate ora bakal teko alaikum ing ngatasé sira kabeh apa zamanun mongso. Illa kejaba waladhi hale utawi mongso mau badau kang tetep ing dalem samose mongso mau iku sarun luweh ala menuh ketimbang mongso sing wis lewat. Hatta talqau hingga tetemu sapa sira kabeh robakum ing robe sira kabeh. Sami tu ngrungu sapa ingsun min nabiikum saking nabi sira kabeh sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari. Dadi ning kene sahabat Anas dijaluki nasihat, nasihate piye? Isbiru sabaro sapa sira kabeh. Wis diambil apa jenenge hartane wis didolimi nggih iku dikongkon sabar, sabaro. Sabar iki termasuk wasiate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita disuruh sabar nggih. Disuruh sabar menghadapi pemimpin sing dolim. Sabar. Kuncine piye uga sabar tok. Sabar mbek berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih ning gone riwayat hadis liyane nggih. Termasuk riwayate Ibnu Mas'ud nggih. Jadi An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol. Jadi Ibnu Mas'ud berkata nggih. Innaha satakunu ba'di sesungguhnya al-kisah nggih satakunu akan ada ba'di sesudahku nggih atharatun nggih atharatun pemimpin sing dolim nggih atharatun ini pemimpin sing dolim sing mengambil hak rakyat nggih atharatun ini pemimpin sing dolim sing ngambil hak rakyat nggih. Jadi innaha satakunu ba'di atharatun. Iki dawuhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadise sahih diriwayatno kale apa muttafaqun alaih yakni Bukhari Muslim. Innaha satakunu ba'di. Sesungguhnya
satakunu akan ada nggih badi sesudahku atharotun nggih. Atharotun pemimpin sing diktator, pemimpin sing aniaya, pemimpin sing mengambil hak rakyat. Intine mengambil hak rakyat atharotun nggih. Wa umurun dan piro-piro perkara, beberapa perkara tungkirunaha yang kalian para sahabat itu nanti kalau ketemu akan mengingkarinya. Dan kalian akan melihat kebijakan-kebijakan yang nantinya akan kalian ingkari. Ya ini di depan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti akan ada Nabi Muhammad menggambarkan ya akan ada pemimpin sing ning kono mengambil hak rakyat nggih. Kemudian ya mempunyai kebijakan-kebijakan yang nanti akan nggih yang nanti akan diingkari nggih. Yang nanti akan diingkari oleh orang-orang yang beriman, oleh para sahabat, oleh orang yang bermanhaj lurus. Ya, jadi kebijakan-kebijakan yang diingkari oleh kaum muslimin. Ketika melihat seperti itu, bagaimana reaksi para sahabat Nabi? Ya. Reaksinya para sahabat Nabi, qalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ta'muruna? Wahai Rasulullah, terus kita ini harus berbuat apa? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Ini ono pemimpin sing jahat, ini ono pemimpin sing mengambil hak rakyat. Terus jenengan niku pesenin apa wahai Rasulullah? Lho ngono. Ini luar biasa ya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim niku. Iki nek anut pesene Nabi Muhammad SAW kok hasil akhirnya niku kita masuk surga ditunggu oleh Nabi ning gone telaga Kautsar hasilnya nek anut nek gak anut beda meneh kok ana hisabe dhewe ngoten. Mboten nyalahno mutlak mboten tapi wonten hisabe kiamat. Tapi nek gelem anut Nabi ditunggu Nabi engko ning gone telaga Kautsar ana riwayat hadis liyane. Nggih. Jawabe Nabi apa? Qala matur sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'addunal haqqo. Nggih. Tu'addunal haqqo nggih. Apa tu'addunal haqqo iku? Apa tunaikanlah hak-hak haqqo hak. Ning kene maksude kewajiban nggih. Tu'addunal haqqo alladzi alaikum nggih. Tu'addunal haqqo alladzi alaikum. Tunaikanlah kewajiban alladzi yang alaikum yang diwajibkan atas kalian oleh pemerintah. Nduk ngono. Nggih. Nggih, tunaikin ngene tunaikanlah kewajibanmu sebagai rakyat cara bahasa saiki ning ngono. Nek ana pemimpin sing model ngono iku tunaikanlah kewajibanmu sebagai rakyat. Terus hakku sing dirampas pemimpin piye? Jare Rasulullah. Nggih. Watas aluna Allah nggih dan mintalah kamu kepada Allah alladzi lakum nggih. Alladzi yang lakum bagimu hakmu. Hakmu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diinjak-injak oleh pemimpin, kita taat saja dalam hal kebaikan. Kita taat saja artinya gak protes, taat dalam hal kebaikan terus kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika semua kaum muslimin secara mayoritas misalkan yo gelem berbuat ngono, mau berbuat seperti itu, insyaallah pemimpin sing dolim dibuka atine karo Allah iso dadi gak ndo. Gak dolim. Demo mboten aturane mboten pesene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih. Dadi engko ana hisabe dhewe di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lho, kesabaran kita seperti ini sampai kapan ngoten? Sampai kapan? Kan ngoten, sampai kapan? Nggih. Ning kono terus Rasulullah sallam fasbiru hatta talqauni alal haud. Ini juga riwayat Imam Bukhari Muslim nggih. Fasbiru sabaro sapa sira kabeh hatta talqone hingga ketemu sapa sira kabeh al-haudi di telaka Kautsar. Nek kita mau mengikuti petunjuk Nabi dalam hal ini di samping juga beriman rukun Islam rukun iman nggih tetepan. Nggih tetepo niku nek ora nduwe rukun iman rukun Islam ya enggak. Dadi kerentetane rukun iman rukun Islam kabeh wis dilakoni terus kita mau melakukan taat kepada pemerintah terus berdoa kepada Allah meminta hak kita yang dirampas pemerintah. Nah, itu karo Rasulullah terus ditunggu nanti bersabarlah kalian sampai bertemu aku di telaga. Loh, enak toh. Enak toh sabar saja kita itu sabar dan berdoa. Seandainya seluruh loh nek kula duwene keyakinan nggih seandainya misalnya ning Indonesia misalnya katakanlah pemimpin itu sudah dolim misalnya nggih kula mboten ngarani tapi misalnya nggih sudah dikatakan pemimpin itu dolim. Terus kaum muslimin secara mayoritas, mugo kuncine iku teng mayoritas.
kaum muslimin secara mayoritas itu tetap taat, mentaati kewajiban sebagai rakyat, terus kemudian berdoa neng gone Allah minta hak, aku yakin doanya kaum muslimin secara mayoritas itu nanti dikabulkan oleh Allah, sehingga pemimpin itu menjadi baik dengan sendirinya. Lah nek atine pemimpin iki diwalek karo Allah, klik. Gampang to. Ya tapi nek bodhe mau Mbah dhewe malah mureng-mureng gengsi to, Mbah. Kayak kula umpama ngulang kleru di demo langsung nggih gengsi kok, Mbah. Gampangane kan ngoten nggih, menungso sifate menungso ngoten. Dadi didoakan mawon. Fasbiru hatta talqauni alal haud. Sabarlah ya, kalian sampai kalian menemuiku di telaga. Malah matan mulu mboten pareng. Niku enten riwayat ngeten nggih. Enten riwayat niku saking Sayyidina Ali nggih. Niki termasuk kanggo introspeksi kita nggih. Sayyidina Ali kedatangan orang Khawarij nggih. Orang Khawarij datang ke Sayyidina Ali, kemudian wahai Sayyidina Ali, kenapa nggih? Kenapa kamu itu dicela? Kenapa kamu dicela padahal dulu Abu Bakar dan Umar itu tidak dicela? Jabe Sayyidina Ali pripun? Niki pemahaman Sayyidina Ali nggih. Marai nggih, nggih biyen Abu Bakar mbek Umar ora rakyate aku. Tapi aku sarai iki rakyate kowe iki mari. Artinya apa rak? Pemimpinnya cerminan sengkeng rakyate. Dan pemahaman ini juga dipahami oleh salah satu pemimpin Bani Umayyah juga. Bani Umayyah, pemimpin Bani Umayyah itu pada saat itu salah seorang pemimpinnya ngeten, Mbah. Jadi ono tokoh-tokoh masyarakat iku ngendo kendolimane pemerintah. Ngendo, Mbah, iku lagi ngendo, Mbah. Cara saiki yo isu-isu ngeten lho, Mbah. Gampangane nggih berita-berita utawa apa urung-urung demo lagi ngendo, Mbah. Terus dipanggil kabeh, Mbah, dikelompokno. Kelompokno kabeh. Terus ngene. Sing sapa niku salah seorang pemimpin Bani Umayyah iku takoke ngene. Apa kowe pengin pemimpinmu, ya pemimpinmu ini seperti Abu Bakar dan Umar? Dene tirok koyo Sayyidina Ali. Nggih. Jawabe piye? Yo pengin, cara jawane ngono. Terus dijawab ngene. Nek ngono ke kudu yo iso dadi rakyat koyo rakyate Abu Bakar, koyo rakyate Umar. Mulane ketika kita pengen dadi pemimpin apik, rakyat apik dulu. Mulane kita dakwah dari bawah. Sing penting nek rakyat apik, engko pimpinane mesti Allah ngkei apik, gak mungkin tidak. Lah seandainya ternyata pimpinan kita sekarang misalnya dikatakan kalau dianalisa ternyata lho misalkan dolim, berarti kebanyakan masyarakat dolim. Seandainya mereka banyak yang koruptor, berarti kebanyakan yang di bawah juga koruptor. Contohnya apa ning pasar iku wong sing ngerongi timbangan, ngelongi takran iku kathah. Lah iku sing gara-gara duwe pemimpin sing korupsi. Aja nyalahno pemimpinnya dulu, salahno wong-wong lho sing padha takrane ra cocok lho. Wong kula niku teng peken niku, Mbah. Kula niku ngertos nggih. Kula kiambak nih pengalaman nggih. Ngeten. Kula niku tumbas jagung, Mbah. Nggih. Kula niku tumbas jagung nggih. Lah niku ning kono niku tiyange sing kula tumbasi niku mumpun hajah, Mbah. Nggih, dadi keluargane wis bar tau kaji, wis ketok wonge ya kudungan, ya wis ketok koyo salehah lah cara wedo, cara lanang ya koyo saleh lah. Bareng ngono iku aku iku tuku jagung ternyata, Mbak. Takere niku sing nggon ngisor niku kena diendelno rene, kena dibalekno ngene. Jadi dia mbek naker iki mbek ngisi dikenekno ngene iki ngene. Jadi ngelongi kan, ngelongi sak miringan ngeten le. Ternyata ngoten. Iku ngelongi takeran, ora kok ditutuk ben mlentuk mundur mboten saged dikenekno. Kula ngertos ki, Mbak. Nun? Lenggi, ngene rakyat njaluk pemimpin sing gak korupsi, gak ngarepe ketemu. Mego pemimpin itu tercerminane rakyate. Nek rakyate akeh sing korupsi, otomatis pemimpin korupsi. Kecuali nek rakyate wis soleh kabeh, uga kabeh yo mayoritas. Kita katakan nek kabeh gak mungkin mego elek apik mesti ana terus. Jadi mayoritas nggih, mayoritas nek wong soleh mesti pemimpinnya soleh. Mulane awak dhewe misale saiki misale apa itu? Jadi petinggi itu juga susah. Mereka rakyatnya akeh sing gak soleh, susah juga. Termasuk mani politik itu juga mempengaruhi. Iya, pengaruh mesti ini. Misalnya ya, saiki kita misalnya yang daerah kene lah, daerahku lah misalnya. Jadi petinggi itu susah juga. Ya utawa daerah lah, daerah sing rodok ngalor ono misalnya saya ono pedanyangan bareng ono saya nanggap no sindir ono lah misalnya. Lho sampean jadi petinggi gak gelem nanggap sindir di dono lo. Gitu? Diduno. Gak gelem nanggapno wayang ning gone sendang diduno sampean dadi petinggi. Nggih mboten?
Lah mulane gelem gak gelem mumpamono maune soleh ketika dadi petinggi tetep dianggap wayang, tetep nanggap sindir. Lah ikulah mengko apa dene iki tercerminan rakyate, mengko rakyate ngono umpama rakyate soleh gak mungkin dene nanggap sindir, nanggap wayang. Dia gak iso ngindari, gak bisa menghindari dene. Dia menghindar ya turun. Selesai. Kan ngoten nggih? Mulane kita iku sing paling efektif memang dari bawah lah kita ajak bertauhid, kita ajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Nah ini pun pun nyata nih, coba lah sampean takoki lah petinggi-petinggi sing ning kono. Ya. Kula ngertos kok sing petinggi sing ning gone kono ana gone sendange sing ditanggapno sindir niku. Kak wani dhek mesti Islam kita emone saleh lah dadi petinggi yo nanggapno sindir. Nggih to? Nah, iku bukti niku, bukti bahwa pemimpin itu cerminan rakyat. Nah nek sampean misalnya ning daerah wis ketok saleh, dadi pemimpin gampang, misalnya dadi RT ngene gampang. Iso menghindari sesuatu sing maksiat, mergo masyarakate wis saleh gampang karek ngiring alon, ngiling ngajak jamaah karek ngono ae. Mulane saya dinali yo gak iso disalahno, gak gelem dene. Mari rakyate wong-wong sing akeh sing wis mblarah-mblarah ngono kuwi. Nggih. Jadi ini kudu disadari nih kudu. Jadi perjuangan memang yang paling efektif kita tetap menyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika di Mekah kan mboten langsung jaluk jadi pemimpin toh, mboten toh. Cara jadi pemimpin yang dipimpin wong-wong kafir, wong musyrik, kue angel ditotol. Tapi kan dakwah tauhid dise. Akhirnya bahkan ngantek terusir untuk Medina. Nih Medina kenapa nih Medina iso mendirikan kekuatan Islam di situ, iso memimpin di situ? Karena penduduknya weso, wesoleh. Nih kono penduduknya sahabat muhajirin bean. Ancor penduduk sing wis saleh dikon ngalor nggak ngalor kon ngidul ngidul ngono. Nah. Jadi iki maksudnya ning kene apa iku akan datang suatu zaman yang zaman setelahnya itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Iku maksudnya secara umum ya, secara umum. Secara umum zaman sahabat mbek zaman tabi'in ku apik zaman sahabat. Zaman tabi'ut tabi'in apik zaman tabi'in ngoten secara umum ngoten. Cuma apa iku kebenaran itu akan selalu pasti akan selalu ada, tidak mungkin hilang sampai hari kiamat nggih. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq niku teng hadis e niku. Akan senantiasa umatku itu, sekelompok umatku itu berjalan di atas al-haq. Al mansuratan yang dia itu selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man hadalahum. Jadi ketika kita masuk ning golongan iki misale masuk golongan at-taifah al-mansurah nggih, masuk ning golongan sing dinas kalau karo Rasulullah iku ora bakal apa iku akan selalu ada dan akan selalu ditolong Allah iki. La yadurruhum man hadalahum. Orang arah maduroti wong sing apa? Man hodalahum iku wong sing apa ya? Sing lewat nglirwakno, gak ngurusi, gak nulungi. Jadi ketika kita berada di dalam jalan sunnah, ya di dalam jalan sunnah, di dalam at-taifah al-mansurah iki, la yadurru man hodalahum, gak ngarah maduroti wong sing apa iku sing gak nulungi. Sampeyan gak usah kuwatir misale mati engko ora ngarah tak pendem kae, ora usah kuwatir. Dene nek gak mendem misale wong Islam roh wong mati gak dipendem sing gak mendem sing dosa kok. Sing mati ra ono urusan. Mulane la yadurruhum man khadalahum, gak madurati wong sing apa wong sing gak nulungi. Oh, misale walang kok iki aku nek tak ketokno sunah, tak ketokno kebenaran. Wah, aku gak ditulungi tanggoku. Aja kuwatir ngono. Wis dinas Nabi la yadurruhum man khadalahum. Ora maduroti wong sing apa mang? Nglirwakno gak nulungi. Ya. Dadi yo gak maduroti wong sing menyelisihi. Oh, diselisih wong gak maduroti, santai wae. Sing penting kita berakhlakul karimah kaya cara dakwah sing genane kae nggih. Cara dakwah akhlakul karimah. Nek termasuk akhlake wong bertakwa nek ditukari ora usah muring-muring di sepura mawon. Suatu saat dene bingung suwe-suwe nukari terus kok gak piye-piye wong iki suwe-suwe pengen roh ajarane ku piye kan ngono. Iku dakwah bil hikmah, ora usah kuwatir. Ojo emosi, mbok wales emosi yo radadi. Radadi mbok wales emosi radadi. Meneng ae wae sing penting jalan terus ngono, bertahap jalan terus. Iku engko sampean keberadaan kita dengan amalan sunnah meskipun mereka tidak ikut
keberadaan kita yang menjadi hujah di depan Allah Subhanahu wa taala. Umpama dene tak kowe kenapa kowe gak kenal sunah. Padahal wis ana wong kuwi nglakoni malah mbok wadani kan ngono. Jadi hujah meskipun kita gak iso membantah lewat dalil misalnya termasuk sing urung apal dalil atau urung patek kenal dalil ora usah mbantah nganggo dalil mengko apa malah dadi perkara engko perkara apa urung menguasai dalil gak usah mbantah nganggo dalil. Dengan kita menampakkan sunnah itu termasuk hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa sudah ada nggih sinyal-sinyal kebenaran di depan mereka ngoten lho. Tapi nek takok itu kandhani, ya Pak ya. Nek takok itu kandhani. Meneh nek wis ketoke wis kena didalili ya didalili gak apa-apa. Sing urung mbeno dhisik. Sing penting roh dhisik nek kebenaran itu masih tetap ada. Ya telah tazalu taifatun min ummati alal haq mangke. Mansuratan la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum dan tidak memadoroti mereka orang yang menyelisihi mereka. Ora kuwatir. Ora usah kuwatir. Engko ngantek somben hari kiamat sampai apa kae? Apa iku sampai apa iku hatta amrullah sampai perkarane Allah berupa apa angin yang menerpa apa kaum muslimin orang-orang yang beriman nek kena angin iku meninggal semua. Jadi nek wis wong sing duwe iman mesti sithik wis mati kabeh sing ngonangi kiamat karek wong bujat-bujat tok karek wong elek-elek tok mego sak elek-eleke wong sing ngonangi kiamat ngono. Dadi anak putune wadhe rasa susah ndonga wae anak putune dadi wong sing iman. Nah nek kira-kira iman kabeh sumpen saurunge kiamat terjadi wis padha mati kabeh wong keterak angin niku mau. Angin lembut wong ngene Allah terus mati kabeh. Wong sing iman mati bareng-bareng lho mati kabeh Pak bareng-bareng. Karek wong sing gladirah tok. Nye. As-sabi'u tawi hadis kang nomor 7. Hadis nomor 7 niki diselis wonten perselisihan tentang kesahihane nggih. Termasuk Syekh Albani ngarani hadis dhaif. Namun Syekh apa Imam An-Nawawi ngarani hadis hasan nggih. Dadi nek enten perselisihan ulama niki tesih saged didamel pedoman nggih. Mulane kita gak oleh fanatik salah satu ulama ning kono. Muga perselisihan ulama iku saya kena digawe pedoman. Mulane kaya dene apa iku banyak sekali terjadi perselisihan dalam hal mensahihkan hadis. Kecuali kita nek wis belajar hadis iso nilai dhewe, duwe biji dhewe mboten apa-apa. Sing penting belajar terus. Nek kula mboten saged menilai dhewe. Kula tesih anut nggih, tesih anut ulama-ulama iki nyohehno iki ndhaifno tesih anut kula nggih. Muga aku diulang ngaji tentang hadis niku suwi, mpun suwi tapi urung gamane urung dereng tesih dereng saged. Menilai hadis dereng saged, ilmune sangat ruwet, sangat panjang nggih. Awak dhewe ya wis mukur ndelok sing nyohehno sinten. Sing dhaifna sinten mungkin didelok isine. Nggih meskipun kadang-kadang kados Syekh Albani iku mendhaifkan misale iku dhaif secara sanate dhaif, tapi isine mboten dhaif, mboten kan caget. Cuma engko nek sing nyakine dhaif ora oleh muni iki kanggone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kacae ngoten mawon. Ngon. As-sabiun ta hadis kang nomor 7 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu den riwayatake sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Badiru nggih, age-age sapa sira kabeh bil amali kelawan pira-pira amal. Sab'an sadu ing dalem sadurunge nggih, tumebane pira pitune pira-pira perkara. Jadi cepat-cepatlah kita beramal sebelum iki sifate nasihat nggih. Cepat-cepatlah beramal sebelum terjadi 7 perkara menimpa kita. Hal tanta diruna apa to nggih ngenteni sapa sira kabeh illa fakron kejaba fakir munsian kang lalekake apa kowe ngenteni fakir sing lalekake yakni iki akibat sangka nggone ketika kita kaya nggih ketika kita kaya gak mau beramal akibatnya nanti ini fakir yang melalekan nggih tapi ketika kita kaya beramal fakire mboten melalekan bedane teng mriku mungkin nggih jadi ketika kita itu kaya punya harta
ternyata kita fakir, ternyata kita itu tidak cepat-cepat beramal dengan harta tadi, tidak diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, akibatnya apa? Dicabut nikmati Allah berupa harta tadi menjadi miskin misalnya, terus miskin yang melalaikan. Tapi ketika kita misalnya punya harta tetap dipakai di jalan Allah, kok ternyata Allah menghendaki kita miskin, itu nanti miskinnya itu miskin yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya mukadimah ngarep wae. Ngoten. Auginan utawin sugih mudhiyan kang nglacutake. Sugih sing gare sombong, nggih. Sombong. Sombong kaya napa sombong kaya? Sombong iku nek nang gone hadis nggih. Apa batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas itu definisi sombong nggih. Ninggalno al-haq nggih. Ngremehno wong liya iku definisi sombong menurut hadis. Batarul haq wa ghamtun nas. Dadi dekne bener karo Allah dekne sugih. Nggih, sugih sing melalaikan piye sugih dekne gak gelem dengan sugih iku mau dienggo mendekatkan diri ning gone Allah. Sugihe gak dienggo mendekatkan diri ning gone Allah. Terus akibatnya apa? Akibatnya Allah ndadekno dene dadi sombong. Dengan kekayaane mau dadi sombong iku akibate oh gak dicukup karo Allah, gak didadekno fakir, dimbeno pancet sugih tapi dadi sombong iku malah yo malah berbahaya iku termasuk masuk kategori istidraj. Nggih. Termasuk kategori istidraj. Dilulu Allah ketika wis duwe mesen duwe harta akeh tapi dia berbuat maksiat tapi karo Allah hartane pacet dimbeno cuma dia didadekno dadi wong sombong itu ya bahaya mergo sombong termasuk dosa besar dosane iblis sombong. Aja ngantek awak dhewe ya wala aku jute wis ora tau salat lah jute isek sugih ngono nek wong sing ngono kan ngono wong kae salat jute padha wae kadang salate malah kere kan ngono kan wonten niku. Ah, nek ra ngono aku wis salat ya ana ya ini kok yo cek melarat ngono kan wonten. Dadi kono hubungane ngene kok. Dadi engko nek sampean dikeki kaya terus sampean ning kono berbuat maksiat kok tetep kaya kekayaane malah tambah pesat malahan kadang malah tambah pesat tambah maksiat tambah pesat iku istidrot saka ngene Allah Subhanahu wa taala dan justru dengan itu akan membawanya ke dalam neraka nggih mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala karena dijadikan sombong. Muga sombong iku hae Allah Subhanahu wa taala makhluk kok gak oleh sombong kan. Jadi ning kono masuk istidrot nggih. Mulane ning gone salah siji riwayat kae idza ra'aita Allah yu'til abda ala ma'asihi fa'lam annahu istidrot. Jika kamu melihat nggih seseorang itu masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia itu berbuat maksiat kepada Allah, nggih ketahuilah bahwasanya itu istidrot. Mulane iki dadine ngene iki mang dhewe kaya tapi sombong. Au maradon mufsidan utawa lara sing ngrusakake. Lara sing ngrusakake, lara sing ngrusakake nggih, lara sing lara mau gak ndadekno perek ning gone Allah Subhanahu wa taala. Sing seharusnya lara iku ndadekno perek ning gone Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Disebabkan ketika mempunyai kesempatan awak sehat atau gak gelem beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat sehat dicabut Allah, kae masuk ning gone ayat ngarep mau la in syakartum la azidannakum wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dene entuk nikmat berupa sehat atau gak disyukuri, dicabut nikmat sehat dadi lara, lara sing ning kene apa? Mufsidan merusak. Loro sing rusak dhek loro malah tambah sambat-sambat malah ora tambah perek ning gone Allah Subhanahu wa taala. Au haroman utawa pikun munfidan kang ngapesake utawa pikun sing ngapesno mumpung durung pikun nang gage beramal. Mengko nek pikun lali nggih gak beramal. Mengko pikun iki termasuk lali nggih, pikun iki lali nggih. Pikun niku lali termasuk engko gak di catat memang gak ono ya gak ono apa jenenge gak ono tuntutan syariat wong sing lali sampai dekne eling gak ono tapi dekne engko ning kono nek wis wong pikun iki dekne gak beramal biasane wayahe salat lali yo ya rugi le nek nek biyen jaman isih sehat ora nang gage ibadah sing tenanan bareng wis pikun wayahe salat wae lali. Nek kula kadha kanca niku saniki malah
sajane pendengarannya nggih normal. Tapi waya adzan ora krungu adzan, Mbah. Nggih. Waya yang ono adzan gak krungu adzan, ngantek jadwal waktu sakit tapi tiange, ngantek jadwal waktu salat iki takok kula, dadi nek pedhemane jam ono adzan ning gunane gak krungu adzan. Ya Allah alam muga-muga gak berupa adab dhewe sik takok jute takok waktu salat. Nggih. Terus sik tangklet waktu salat kalih kula nggih. Nggih, loro nemen niku. Teng dalem tapi modele lorone mboten pireng enten adzan. Allah taala alam ya muga-muga dengan niat tapi takok waktu salat niku mau muga-muga niku mboten termasuk adzab. Au mautan utawa mati mujizan kang ngaget. Mega mati ku ngaget nggih. Mati ku ndadak lho, engko iki sing saiki sing isek ning kene ku ngeroh ning omah wis ora ana lho. Engko ngeroh lho, ngagete nganti ngono lho. Gak ro sak detik, rong detik, sak jam, rong jam gak ngerti. Dadi utawa mati sing ngaget. Dadi wong nek wis nek ketika masih hidup bersegerah beramal, terutama amal-amal sing ning kono amal soleh nggih, terutama amal-amal sing sifate amal jariah. Mega apa? Mega nek wis mati ing koto amaluhu ila min salasin putus samale kejaba tiga perkara to. Sampeyan urung amal, ora nanggake amal enak-enakan tok, moro-moro mati. Yo akhire terputus. Jadi ing koto amaluhu ila min salasin iki. Sedaqotin jariyatin, nek ndek dhuwit nang sedekah jariyah kan ngono. Ya. Ya, sedaqotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi utawa ilmu sampean ndi ilmu nang gage di wejangno gambane ono sampean ndi ilmune apa misale ndi ilmune salat ndak tak duwe kanca iki wis kancanan kae gebien nganti tuwa ora gelem-gelem salat nek petuk nang dikandani wis tuwa ape piye nek nang mayu salat kan ngono ndak saumpama dinggu sampean to ganjarane salate wong niku mau untuk ganjarane iku termasuk amal jariyah engko ilmu sing manfaat. Mulai manfaat itu panjang kok. Mulane kita itu gak ngarah iso nyusul para sahabat Nabi, gak ngarah iso. Ya Rasulullah itu ketika ngajarno salat, ya salat mau kan dipelajari sahabat nggih. Sahabat terus ngene tabiin, terus kan tabi'ut tabiin terus nganti awak dhewe iku kabeh sahabat yang pertama ngajarno salat yang dicontoh sampe sawah saiki entuk ganjarane wong sak donya sing salat kabeh. Apa nututi keng pundi? Iku amal jariyah dan pahalane salat kita kabeh wong sak donya iki mau gak ngurangi pahalane sing nglakoni kan ngoten nggih. Dadi sahabat Nabi iku untuke luwih akeh timbang karo kita. Engko ngono terus mulane kita nang gage beramal nang gage menyampaikan ilmu iku sing kira-kira dimanfaatno karo wong akeh nang gage menyampaikan termasuk Pak Harjito di-share. Di-share iku ya menyampaikan iku nek dienggo wong ya entuk ganjaran padha wae. Sing ketoke nggih termasuk niku ngene nek dienggo wong entuk ganjaran ngoten lho. Lah ganjarane wong iku mang entuk ganjarane tanpa ganjarane sampean entuk ganjarane wong sing lakoni misalnya video di-share terus wong malah dadi taat malah kenal sunah dilakoni sampean entuk ganjarane wong iki mau gak ngurangi ganjarane wong niki niki wau iku enaken segera beramal kan ngoten. Mumpung urung mati dai da matabnu adama ing qata amalu illa min salatin sadaqatin jariyatin termasuk sedekah jariyah termasuk icir-icir ya sedekah jariyah termasuk dhisik sing tau tak sampeno nggih icir icir sampean icir apa wae baik iciran iku mang berupa sing berbuah maupun tidak asal itu berupa tumbuhan sing diicir mau iku akan menjadi amal jariyah ora metu wae lah dadi amal jariyah lho mekut kabeh sing diambil manfaate iku untuk amal jariyah termasuk manfaate wit-witan apa umpama godhonge misale ora kena dienggo wohe gak kena dienggo napane monggo non udara oksigen oksigen iki dihirup menungso atau dihirup jin sampai untuk ganjarane mulane hebate wong nek denger amal jariyah ngoten nek iki riyen kula contohke kula niku jaman teng alas kula icir pring ngantek saiki sik pring teng alas teng alas kula iciri pring ngantek saiki sik bunge ya ditel wong njarno pokoke icir pokoke sampean asal isih ndek kesempatan ana tanah nganggur kenek diiciri diiciri mawon niku dadi amal jari jar selama itu masih hidup meneh urung kok nek metu aire nggih aire metu dadi amal amal jariyah amal niku kata saurunge meninggal umpama nang gage icir mbuh icir apa nan nggih tapi di situ innamal amalu binniat wa innamal likulli imrin ma nawa karek niate dek dekne mulane icir-icir lah ya kudu diniati engko lagi dadi amal jariyah nek mboten diniati mbok
Mboten bedane nang kula mriku. Enten ilmune kalih mboten. Mulane umpama dadi mandor perhutani niati wae di rumah sing apik iku. Diniati ibadah, diniati amal jariah. Ngono, tapi nek gak diniati dhek mau kerja biasa yo beda mboten mungkin. Niat nggih, inna mal amalu binniat wa inna mal likulli imrin ma nawa nggih. Nek cara ning gone anu apa iku? An niatu syartun li sairil amal ngoten nek teng gene sirane Syekh As-Sa'di nggih. Niatu syartun li sairil amal bihasolahu wal fasadu bil amal. Jadi karek tergantung niate mungkin. Apa mang amal jariah mang apa wae? Sedekahin jariyatin au ilmin yuntafi au waladin salihin yadhumu lahu utawa anak saleh nggih. Lah anak saleh iku mungkin uga ndongakno lah misale lho ya gandongakno. Yo nek anak saleh mestine ciri khase ndongakno nggih. Ciri khase anak saleh niku ndongakno. Dadi anak iku nggih tanpa mengkhususkan ibadah untuk orang tua, iku seluruh amal anak orang tua langsung dapat. Mergo ning gone hadis iku inna waladakum min kasbikum. Anakam termasuk hasil usaha nem. Inna waladakum min kasbikum. Sampean duwe anak-anake berbuat amal soleh, salat lima waktu, puasa dan lain sebagainya, sampean melok entuk ganjaran wis otomatis ora usah dikhususno. Iki kanggo bapak, iki kanggo ibu mboten. Langsung entuk ganjarane gak ngurangi ganjarane anak. Tapi wonten tiyang sepuh mboten bimbing anake. Wonten nggih. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Tapi sing jelas niki apa iku hadise umum sifatnya nggih. Inna waladakum min kasbikum nggih. Nek njenengan wis bimbing anak ngarahno anak, insyaallah yo pasti mendapatkan ikut mendapatkan pahalane. Tapi nek wis dibimbing, wis diarahno, ternyata berbuat salah, berbuat kerusakan, sampean uga entuk dosane ngoten. Nggih. Dondi mau. Au mautan ya, au mautan mujizan utawa mati sing apa mau? Sing dadak nggih. Mati dadak contone mau. Nek mati dadak kita kehilangan beramal. Sehingga sebelum mati dadak ini datang, kita beramal terutama amal-amal jariah. Au awit dajjal atau dajjal, apa yang ngenteni dajjal, fasar wa'ibin, mongko utai dajjal, iku sa'ele-ele perkara wa'ib, yung tadoro kang den enteni. Jadi dajjal iku ele-ele perkara wa'ib. Dajjal iku fitnahnya gede, wong ngentean sombong, pengen matuhi dajjal, mesti katut sihire dajjal. Maka apa sunahe kita itu menghindar nggih dari dajjal. Mulane ana doane nggih termasuk doane nggone apa ning nggone akhir tahiyat bareng kuwi. Berlindung dari fitnah dajjal. Muga dajjal itu fitnahnya gede. Dajjal itu termasuk cara dibahasakno saiki ngono pimpinane dukun sak donya ngono cara gampangane ngono. Iya cara dibahasakno iki pimpinane dukun sak donya. Dadi dhekne iku sihire luar biasa nek imane imane wong iku iso meleleh. Mulane kita iku disunahkan apa iku disunahkan untuk dianjurkan untuk berlindung untuk berlindung dari dajjal nggih. Dan kita untuk menghadapi dajjal itu disuruh menghafalkan 10 dari pertama ayat surat Al-Kahfi nggih utawa 10 terakhir. Ya sing penting diapalno sing ana praktike piye somben ngomong ngonangi dajjal. Mboten iso. Sing jelas kita enggak boleh mentang-mentang ingin menghadapi dajjal. Mergo fitnahe gedhe. Awis saat utawa kiamat, apa ke ngenteni kiamat fasatu mongko ta kiamat iku adha luweh agung. Apa iku luweh gedhe balake ngono. Wa amar lan luweh pahit. Jadi susah dina kiamat iki dina sing susah awak dhewe aja ngenteni dina kiamat yakni kita itu harus beramal soleh yang banyak untuk menghadapi masa-masa itu. Nggih, mergo ketika kita iku wis beramal yang banyak dengan ikhlas, nggih. Ikhlas nggih syarat saya amal kan nek wonge wis Islam nggih, syarat saya amal kan ikhlas sampe ittiba, nggih. Ikhlas mbek anut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas mbek ittiba iku syarat saya amal nggih,
ketika wis Islam. Nek rung Islam syaratnya apa? Ya Islam sih, telu syaratnya Islam, ikhlas, ittiba.